penampilan, kehadiran kartunis-kartunis yang sebelum ini cuma dikenal melalui majalah, ya, melalui animasi. Tapi kali ini individu yang terlibat dalam penghasilan kerja-kerja kreatif itu hadir menemui peminat di sini. Acara sebegini sangat penting dan saya sangat gembira lah. Tapi lebih penting, kenalah prihatin juga kepada karyawan-karyawan yang baru dan cuba mengangkat orang di acara-acara sebegini dan buatlah Kelly's Castle ni sebagai tempat di mana dia akan jadi satu acara tahunan dan dapat masuk dalam kalender peristiwa-peristiwa setiap tahun. Jadi perjumpaan kartunis tanah air di Kelly's Castle Batu Gajah Perak ni memang dialu-alu kan. Sebab Kelly's Castle ni adalah sebuah tempat yang menjadi tarikan utama, salah satu daripada tempat yang sungguh menarik lah di Perak. Dengan berkumpulnya kartunis-kartunis dan karya-karya di sini dapat mengeratkan lagi hubungan antara karya. Seronoklah kat sini, jumpa kreatif baru, kawan-kamu, kawan-kawan baru, kawan-kawan lama. Maknanya bukan di sini je lah. Kalau boleh sempat sini, di mana-mana saja lah. Program ni dapat diteruskan. Itu je lah.